Baja Sebatian Biokimia Real Strong adalah baja lengkap yang terdiri daripada gabungan bahan kimia, bahan organik yang berasaskan tumbuhan, dan kumpulan mikroorganisma yang bermanfaat. Kandungan nutrien dengan formulasi yang seimbang di dalam baja mampu membekalkan nutrien yang secukupnya kepada tanaman sekaligus dapat meningkatkan hasil dengan kualiti yang lebih baik. Sumber bahan organik utama baja Real Strong adalah 100% berasaskan tumbuhan. Bahan organik yang terhasil adalah berkualiti tinggi dan telah melalui proses penguraian mikrob yang lengkap. Bahan organik berasaskan tumbuhan mempunyai struktur yang lebih berongga yang boleh menyerap kelembapan dan molekul udara dengan lebih efektif. Ia juga mampu menggalakkan pembentukan agregat tanah dan sekaligus memberikan struktur yang lebih stabil. Tanah menjadi lebih gembur dan air hujan dapat diserap dengan lebih baik. Keberkesanan baja dapat ditingkatkan secara maksimum dan kehilangan nutrien melalui larut resap juga dapat dikurangkan. Kehadiran bahan organik akan mengaktifkan aktiviti biodiversity dalam tanah. Kesannya, keseimbangan ekologi tanah dapat dikembalikan melalui proses pereputan sisa tanaman. Pencemaran bahan toksik dapat dikurangkan dan memberikan pertumbuhan yang lebih baik. Nisbah karbon nitrogen yang optimum sangat membantu proses penguraian bahan organik oleh mikrob dan membebaskan nutrien yang terikat dengan sangat efisien. Bahan organik yang tinggi dapat meningkatkan kadar pertukaran kation dalam tanah, memberikan kadar pegangan nutrien yang tinggi, ruang pengudaraan yang baik, mencapai pH yang optimum, dan suhu yang sesuai. Sumber bahan organik yang digunakan adalah berasaskan tumbuhan telah mendapat pengesahan halal dari Jabatan Agama Islam Johor. Kebiasaannya, kompos yang digunakan untuk baja organik adalah berasaskan bahan buangan haiwan ternakan. Proses penguraian kompos dari sisa najis haiwan yang tidak lengkap akan menyebabkan antibiotik dan sisa racun perosak diserap semula oleh tumbuh-tumbuhan dan tubuh manusia. E. coli, nematode dan kuman lain yang wujud akan menyebabkan penyakit kepada tumbuhan serta mencemarkan alam sekitar. Bahan buangan ternakan mempunyai nisbah CN yang rendah. Ini akan menyebabkan penghasilan amonia yang tinggi. Keracunan amonia bahan organik mampu meningkatkan pH tanah. Tanah akan berasid dan menyebabkan fenomena berkulat. Bahan buangan ternakan juga mempunyai kandungan logam berat yang tinggi. Kepelbagaian sumber bahan buangan ternakan yang berbeza tidak mendapat pengesahan halal. Arang batu terlulu hawa adalah sumber bahan organik yang tidak berkualiti. Ia merupakan sumber nutrien yang tidak efisien, tanpa pemprosesan mendalam dan tidak dapat menjadi sumber karbon kepada mikroorganisma tanah. Batu arang terlulu hawa menyebabkan nisbah CN tanah yang terlalu tinggi yang akan menyebabkan kekurangan nitrogen dalam tumbuhan. Mikroorganisma juga tidak dapat membiak meluas serta menyebabkan ketidakseimbangan dalam metabolisme bakteria. Pertumbuhan pokok akan terhalang dan kadar percampahan benih akan terenjat. Bahan organik dari tumbuhan Real Strong dapat memulihkan ekosistem tanah dan meningkatkan hasil tanaman dengan memperbaiki sifat kimia, sifat fizikal dan biologi tanah. Struktur baja pelepasan terkawal dapat membebaskan nutrien dalam jangka masa yang lama dan menjadikan kesan baja lebih berpanjangan. Kesemua bakteria mikrob yang bermanfaat diperolehi dari Pusat Penyelidikan ACI. Setiap proses penghasilan mikrob dikawal selia dengan ketat, di mana setiap 1 gram sampel mengandungi 100 juta mikrob. Mikrob yang dihasilkan telah disesuaikan mengikut suhu, iklim dan alam sekitar tempatan. Penggunaan mikrob di dalam Real Strong dapat mengurangkan penggunaan baja kimia melalui penyerapan nutrien yang lebih efektif. Bakteria bermanfaat dari baja organik bahan buangan ternakan dihasilkan dengan penapaian sendiri, tanpa kawalan dan mudah tercemar dengan pelbagai bakteria dan kuman asing.
ini akan mengurangkan jumlah bakteria bermanfaat. Kumpulan mikrob yang diimpor mudah rosak ketika pengangkutan. Mikrob asing juga mudah menunjukkan gejala penentangan dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan jenis tanah tempatan dan perbezaan suhu iklim. Baja Real Strong menggabungkan 8 kumpulan bakteria mikrob yang terpilih mengikut kesesuaian formulasi. Bakteria mikrob yang digunakan dapat menggalakkan penguraian nutrien, menukar penyerapan, meningkatkan pH tanah ke tahap neutral dan memulihkan kesuburan tanah secara beransur. Baja kawalan biokimia Real Strong yang terbaru dapat mengekalkan dominan kumpulan bakteria bermanfaat dalam tanah dengan merencatkan pembiakan bakteria mikrob yang tidak bermanfaat. Menghasilkan bakteria daripada kajian saintifik dengan kepadatan kultur biologi yang tinggi. Mikrob yang dihasilkan diekstrak dari ekologi tanah yang berkualiti tinggi dan dihasilkan secara bioteknologi kuantitatif dengan kualiti yang terjamin. Formula Real Strong telah mendapat pengesahan paten dengan teknologi inovatif terkini. Pasukan R&D yang terdiri daripada pakar pertanian tempatan yang berusaha menghasilkan spesies bakteria yang terbaru. Baja sebatian biokimia Real Strong dihasilkan untuk menuju ke arah pertanian lestari dalam meningkatkan hasil dengan penggunaan baja yang mempunyai nutrisi lengkap.